ibu-ibu dan bapak-bapak kepala OPD yang sempat hadir atau yang mewakili, kemudian bapak Ahmad para kabarnya. Dengan penuh perasaan dan berharap dan pengharapan dengan segala kerendahan dan kerendahan. Selesai dilanjutkan dengan sesi foto bersama. Kali sebelum ini. Harus mas yang ini. Yang punya gawe ini kan pas mas. Stunting sejak dini. Baik Bapak Ibu hadirin, mengawali acara pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak. Yang memerlukan perawatan penanganan krisis kesehatan, Direktur RSUD sudah langsung kami tugaskan untuk menangani dan kita langsung arahkan untuk diperiksa di sana. Kalau memang butuh perawatan, langsung dilakukan perawatan. Ya. Oke, cukup ya. Pasras Kota Kendari membagikan bantuan. Iya. Sebenarnya apa bantuan ini? Jadi program stunting ini adalah program secara nasional dari Basnas RI dari provinsi sampai ke kabupaten kota, dan saya kira ini program pemerintah, program pemerintah, program presiden yang harus mensukseskan. Basnas sebagai lembaga resmi pengelola zakat, selama ini kita mengelola zakat dari ASN di Kota Kendari. Alhamdulillah selama Pak PJ Wali Kota bertugas di Kota Kendari, pengumpulan zakat semakin meningkat di Basnas, sehingga ya Basnas sebagai pengelola begitu mengumpulkan tidak disimpan tapi langsung disalurkan kepada yang berhak menerima. Salah satunya adalah keluarga-keluarga kita yang apa adanya yang berstatus stunting ya. Stunting ini masuk dalam, kalau di program Basnas ada 5 program, ada program kesehatan. Jadi untuk penanganan masalah stunting itu bagian dari program kesehatan. Ya, gitu. Untuk hari ini kita layani 111 orang. Ya, kita berikan bantuan sebesar senilai 400 ribu per orang. Jadi 44.400.000 rupiah yang kita salurkan hari ini. Insya Allah nanti 10 November kita juga akan salurkan ke apa orang tua kita yang berstatus pekeran ada sambil nunggu itu ya. Pak, sampai kapan ini bantuan secara kontinuitas? Ya, kita harapkan kalau misalnya 2024 nanti pengumpulan kita semakin meningkat, kita bermaksud untuk melayani yang 111 orang ini selama 6 bulan ke depan. Karena kalau hanya satu kali kita berikan bantuan seperti ini, kita tidak bisa ukur ya. Lihat bagaimana hasilnya, tapi kalau selama 6 bulan kita lihat perkembangannya bagaimana, itu bisa terukur ya. Jadi mudah-mudahan insya Allah saat kita semakin meningkat pengumpulannya, kita akan salurkan kepada mereka dan kita akan lihat bagaimana dampak dari apa, dampak dari zakat dari ASN Kota Kendari, insya Allah. Untuk tanggapan dari pemerintah kota dengan bantuan masyarakat ini, kemudian angka stunting saat ini di Kota Kendari sudah menunjukkan apa yang? Terima kasih. Hari ini pemerintah kota bersama dengan Basnas Kota Kendari melalui gerakan orang tua asuh anak stunting menyerahkan bantuan sebanyak 111 anak di bawah 2 tahun yang mendapatkan bantuan. Tadi jumlahnya, nilainya, nominalnya sudah sampai oleh Ketua Basnas. Pertama, pemerintah kota menyampaikan apresiasi dan terima kasih serta penghargaan kepada Basnas
yang selama ini sudah melakukan pengelolaan mulai dari pengumpulan sampai pada penyaluran zakat, infak dan sedekah yang berasal dari masyarakat wabillahi khusus yang berasal dari SM untuk disalurkan secara tepat sasaran. Nah, salah satunya hari ini kita saksikan penyerahan bingkisan bantuan kepada anak-anak yang berpotensi masuk dalam kategori stunting. Harapan kita melalui kolaborasi sinergi dengan semua stakeholder yang terkait, maka angka stunting di Kota Kendari ini bisa kita secara perlahan kita turunkan. Posisi hari ini ya, berdasarkan data sensus yang dilakukan secara rutin bahwa angka stunting di Kota Kendari itu di angka 19,5%, di bawah angka nasional 20%, dan penurunannya kemarin target nasional 4%, kita bisa menurunkan hari ini 4,5%, artinya masih tetap on the track langkah-langkah kita lakukan. Dan salah satu program yang real langsung bisa dirasakan oleh masyarakat dalam kerangka penurunan stunting ini adalah gerakan orang tua asuh stunting. Jadi masing-masing kita pejabat baik di Pemkot maupun di lembaga-lembaga lain termasuk di dunia usaha sudah mengambil satu anak stunting, satu ibu hamil menyusui, dan satu ibu yang sedang ibu menyusui dan ibu hamil. Itu menjadi keluarga asuh stunting dan diberikan diintervensi dengan memberikan bantuan dan bukan bersumber dari APBD tetapi murni dari masing-masing orang tua ini. Jadi sifatnya ya keikhlasan. Dan penurunannya signifikan kita lihat setelah diberikan atau diintervensi dengan pemberian bantuan terutama makanan tambahan, maka dilakukan pengukuran terjadi peningkatan yang tadinya masuk kategori stunting kemudian bisa kita keluarkan. Itu mungkin yang kita lakukan. Dan Kota Kendari adalah salah satu dari 3 daerah di Indonesia yang memiliki praktek-praktek baik pengelolaan atau penurunan angka stunting. Ini harus kita syukuri. Harapannya pertama kepada orang tua, ibu-ibu terutama, ibu-ibu hamil, ibu-ibu menyusui, dan ibu-ibu yang memiliki anak di bawah 2 tahun, ayo mari sama-sama kita berikan gizi seimbang kepada anak-anak kita, kepada diri yang terutama yang lagi hamil dan menyusui. Kemudian perilaku hidup sehat, bersih, itu juga perlu dikembangkan, karena ini semua kan kaitan dengan kehidupan rumah tangga sebenarnya. Nah, kepada seluruh warga masyarakat Kota Kendari, terutama yang memiliki kemampuan ekonomi yang berlebih, mari kita masuk atau ikut serta dalam gerakan orang tua asuh stunting ini, sehingga ini adalah tanggung jawab bersama. Karena penurunan angka stunting merupakan program prioritas nasional yang sudah mendapatkan arahan dari Bapak Presiden langsung. Saya pikir itu. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!